Pasca diumumkan sebagai tersangka, mantan wali kota Depok Nur Mahmudi yang terjerat kasus korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka Sukamaju Baru Tapos Depok Jawa Barat ternyata berada di kediamannya. Ya, namun kondisi Nur Mahmudi dalam keadaan sakit akibat benturan di kepala saat ikut perlombaan voli 17 Agustus kemarin. Keterangan itu disampaikan asisten rumah tangga Nur Mahmudi yang bernama Faris. Nur Mahmudi saat ini dalam kondisi pemulihan dan belum bisa ditemui. Suasana kediaman Nur Mahmudi sepi dari aktivitas. Seluruh pintu rumah tertutup dan hanya terlihat asisten rumah tangganya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya melalui Kadifumas Kombespol Argo Yuwono menetapkan mantan wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka Sukamaju Baru Tapos Depok Jawa Barat. Terbongkarnya kasus korupsi ini setelah tim penyidik Polresta Depok menerima hasil temuan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Jawa Barat yang menyebutkan ada kerugian negara sebesar 10,7 miliar rupiah dari proses pelaksanaan proyek pelebaran Jalan Nangka. Ya. Oke, terbentur ketika main voli 17 Agustus kemarin. Oke, semoga tidak. Mungkin terbenturnya. Tapi saya melihat beberapa informasi gitu ya. Sempat dikatakan bahwa yang dikhawatirkan ketika setelah terbentur kepalanya ini terjadi apa kehilangan ingatan. Ingat nggak gitu. Sih dulu ada yang seperti itu juga? yang sempat hilang ingatan gitu. Oke, kita lihat akan seperti apa, dan tentunya intinya siapa yang salah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betul sekali itu.